Kris Dayanti dicecar dan dikritik habis-habisan. Ketua DPP PDI ambil tindakan tegas. Pecat KD? Benarkah? Momen liburan Kris Dayanti bersama keluarga di luar negeri kini tengah menjadi sorotan publik. Keputusan Kris Dayanti tetap berlibur ke luar negeri saat virus corona mewabah di Indonesia kini tengah menjadi perbincangan publik. Tak hanya warganet, kini ketua DPP Partai PDI Perjuangan Jarod Saifullah Hidayat juga ikut berkomentar soal aksi Kris Dayanti yang pergi ke luar negeri saat Indonesia dilanda virus COVID-19. Jarod Saiful Hidayat selaku ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi mengaku tak tahu jika adik Yuni Shara itu tengah ke luar negeri. Pihaknya mengatakan bahwa seharusnya sebagai anggota Dewan Istri Raul Lemos tersebut melakukan sosialisasi terkait virus corona di masyarakat. Kita tidak tahu kalau dia ke luar negeri. Sudah ada instruksi agar semua kader aktif untuk sosialisasikan dan mengedukasi kepada warga tentang pencegahan virus corona, kata Jarod ketika dihubungi pada Jumat 20 Maret 2020 kemarin. Kini setelah tahu Kris Dayanti justru malah berlibur ke luar negeri, Jarod Saifullah Hidayat mengaku sangat menyayangkan hal itu. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan akan memberikan peringatan kepada Kris Dayanti. Pasti kita kasih peringatan. Harusnya waktu reses yang bersangkutan turun di dapilnya dan memberikan edukasi kepada rakyat untuk pencegahan COVID-19, tambahnya. Sementara itu, menilik dari Instastory, kini Kris Dayanti bersama Raul Lemos dan kedua anaknya telah melanjutkan perjalanan pulang ke Indonesia. Kepulangan sang diva rupanya dipercepat dari jadwal sebelumnya. Hal ini dibenarkan oleh manajer Kris Dayanti, Selby, saat dihubungi. Selby mengatakan, jika melihat jadwal semula, Kadi masih memiliki beberapa hari untuk berlibur di Swiss. Harusnya sampai tanggal 27 Maret 2020. Cuma belum tahu pulangnya, ucap Selby. Namun, Selby mengatakan Kris Dayanti berencana mempercepat jadwal kepulangannya ke tanah air. Iya, liburan sampai 27 Maret 2020, tapi mau dimajuin kepulangannya, ujarnya. Namun Selby tak bisa memastikan tanggal berapa KD dan keluarga akan kembali ke Jakarta. Ya, dipercepat pulangnya, cuma belum tahu, aku belum tahu tanggal pastinya, kata Selby. Itulah guys, terkait ulah dari KD dan Raul Lemos yang liburan ke Swiss di saat corona mewabah di Indonesia. Dan begitupun tanggapan PDIP, Ketua DPP PDI Jarod, yang mengatakan Kris Dayanti akan diberikan peringatan keras terkait hal ini. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.